Bagas, Tasya, sekarang kita bagi tugas untuk mengurus kepulangan jenazah Om Permana dan Tante Maya ya. Kalau gitu, saya harus bagian administrasi aja. Oke Bagas, terima kasih. Pak, kalau gitu aku bakal ngurusin soal ambulans buat ngebawa kepulangannya Om Pramana sama Tante Maya. Terus aku bakal ngabarin teman-teman kampus. Kalau begitu biar Papa yang menghubungi seluruh rekan kerjanya Om Pramana. Iya. Indah, kamu tolong temenin Marvan ya. Iya, Pak. Marva mau kemana ya? Saya turut berduka cita ya, Vel. Saya tahu ini berat untuk dilalui. Tapi saya akan ikut mendoakan Tante Maya. Dan Pak Pramana. Supaya mereka diterima di sisi Allah. Dan kamu diberi kekuatan dan ketabahan untuk melalui semuanya. Ini semua salah gue, Endah. Seandainya dari awal gue tahu Papa udah siuman dan Mama mau bawa Papa pulang, gue pasti kesana, Nda. Gue pasti nganterin mereka. Mungkin ini semua gak akan terjadi. Itu semua salah gue. Gue gak akan bisa maafin diri gue. Ini bukan salah kamu, Mar.
Pasti, Sas. Bagas, bagaimana? Administrasi udah selesai, Om. Sekarang kita tinggal nunggu mobil jenazah siap. Nanti setelah itu, jenazah Papa Mama Marvel bisa dibawa pulang. Gue, terima kasih ya, Bagas. Ini Om juga masih harus menghubungi beberapa kolega, Om. Saya juga harus menghubungi orang kantor, Om. Supaya mereka bisa langsung ke situ dan bantuin Marvel di rumah. Halo, ya. Rumah sakit Pelita. Oh, iya. Mungkin besok, Om. Oke, nanti saya hubungi lagi. Tasya, kamu nggak menemani Marvel di ruang jenazah? Om, Marvel nggak ada di ruang jenazah, Pak. Kamu nggak tahu Marvel kemana? Mungkin dia emang perlu waktu sendiri. Oke. Papa harus angkat ini ya. Ya, halo. Tasya, nanti saya minta tolongnya kirimin alamat Marvel. Supaya nanti orang kantor bisa langsung ke rumah Marvel bantu persiapan di situ. Iya, nanti aku kirimin alamatnya. Makasih, Anda. Sekarang kamu harus tenang. Dan kamu harus ikhlas. Supaya orang tua kamu juga tenang di sana. Tapi gue belum siap, Nda. Ini semua terlalu mendadak buat gue. Dan gue nyesel jadi orang yang gak bisa diandalkan buat mereka. Kamu jangan salahin diri kamu terus-menerus kayak gini, Vel. Sebaiknya sekarang kita berdoa untuk mereka. Supaya semua amal dan perbuatan mereka diterima oleh Allah. Dan semua dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Ya Allah, ah Marvel, saya benar-benar kaget pas dikabarin sama Neng Indah soal Pak Pramana dan Bu Maya. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya, A. Mudah-mudahan Pak Pramana dan Bu Maya husnul khotimah. Terima kasih Pak Jamal. Saya mengerti, A. Peristiwa ini teh pasti berat buat A. Karena saya pernah ngalamin, karena itu saya harap A harus tabah dan kuat, ya. Mungkin ini barangkali ada yang dibutuhkan sama A Marvel. Bilang aja, saya bisa bantu. Nggak apa-apa, Pak Jamal. Saya tidak mau merepotkan. Aduh, jangan ngomong begitu di saat seperti ini, ah. Saya benar-benar ikhlas mau bantu A Marvel. Sok atuh bilang apa. Bapak benar, Vel. Kita semua ada di sini untuk kamu. Ya tuh, A, bilang aja. Saya bisa bantu apa ini? Saya cuma butuh bantuan untuk mengurus pemakamannya Papa sama Mama, Pak. Oh, siap, siap. Kalau begitu saya langsung ke rumah A Marvel ya. Saya mempersiapkan semuanya. Neng, mau bareng Bapak. Indah nanti nyusul ya, Pak ya. Soalnya Indah sekarang mau masuk dulu ke dalam. Vel, saya takut Pak Bagas, Pak Hendardi atau Non Tasya butuh bantuan saya. Jadi saya mau langsung masuk ke kantor. Ah, kalau gitu Bapak juga ya, mau langsung ke rumah Marvel biar bisa mempersiapkan semuanya. Ya. Sekali lagi, tegar ya, tegar. Terima kasih, Pak Jamal. Vel, saya kembali ke dalam ya. Sekali lagi makasih ya.